Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani yang dah pun ada di Konti IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih ke Konti Ustaz. Dan pada petang ini kita masih lagi nak meneruskan perbincangan kita untuk dengarkan kisah-kisah hidup dari para sahabat kita, insyaAllah. Dan untuk petang ini kita ada tajuk yang bakal kita dengarkan perkongsian ilmu oleh Ustaz. Ya, tajuk baru sebenarnya untuk Abdul Rahman bin Abu Bakar. Macam mana Ustaz kisah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'sir rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada DJ Siti dan juga Syafiq. Hafizahumullah. Hababuna fillah, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Didoakan semuanya berada dalam afiah, kesihatan, penjagaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sekali lagi pada petang ini kita ke udara untuk kita sama-sama menelusuri kisah-kisah pejuang-pejuang Islam, kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara kita pada petang ini adalah berkenaan dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Abdul Rahman berbeza dengan saudara-saudaranya yang lain, di mana ya, ayahnya lebih awal memeluk Islam, bahkan di antara yang terawal memeluk Islam. Begitulah juga dengan ya, dengan adindanya Asma binti Abi Bakar, juga antara yang terawal di kalangan perempuan, ya, di kalangan wanita yang peluk Islam. Dan begitulah juga dengan Sayyidah Aisyah, bahkan ya, mendapat kemuliaan menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ya muliakan keluarga ini dengan ujian. Tiap-tiap daripada ujian itu merupakan satu kemuliaan dan ganjaran yang besar. Kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan begitulah juga dengan putri-putrinya, ya, maka mereka teruji dengan Abdul Rahman, putra sulung ya kepada Abu Bakar yang tidak memeluk Islam. Masya-Allah. Ya, Abdul Rahman berpihak kepada orang-orang Quraisy. Beliau lebih ya, lebih percaya dengan anutan dan pegangan yang telah dipegang oleh nenek moyangnya, sehingga menentang ayahnya sendiri, enggan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, enggan menerima hakikat keimanan dan kebenaran, ya, walaupun dinyatakan oleh orang tuanya sendiri, namun ya, kekerasan hatinya ya, yang telah teguh di dalam hatinya dengan keyakinan dan kepercayaan itu, menyebabkan beliau memusuhi ayahnya sendiri, bahkan saudara-saudaranya yang lain. Beliau merupakan putra sulung kepada ya, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abdul Rahman bukan hanya sekadar biasa permusuhannya terhadap orang tuanya, bahkan Abdul Rahman ini ketika mana dalam peperangan Badar menghunuskan pedang menentang orang tuanya sendiri, masya Allah, ya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pahlawan Quraisy yang terbilang, yang diletakkan dalam ya, barisan hadapan dalam peperangan Badar. Namun masya Allah, ya, Abdul Rahman ya, beberapa kali terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, namun walaupun ya, berlaku penentangan tersebut, tetapi tidaklah sampai membunuh orang tuanya. Dan pernah beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq selepas beliau memeluk Islam, beliau mengatakan bahawa pernah dia ada peluang untuk membunuh Sayyidina Abu Bakar dalam peperangan Badar, tetapi ya, tangannya tidak sanggup untuk melakukannya, masya Allah. Maka pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya wahai putraku Abdul Rahman, andai kata waktu itu, maksudnya dalam peperangan tersebut, aku ada peluang, aku juga akan membunuh kamu, masya Allah. Ya. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka di dalam Al-Quran, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan seluruh pejuang-pejuang Badar itu. Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Engkau wahai Muhammad tidak akan dapati ya, suatu kaum
yang apabila mereka itu telah pun ya beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka sanggup untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapa mereka atau anak mereka. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam peperangan Badar terpaksa menentang ayahnya sendiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula dalam peperangan Badar terpaksa menentang anaknya sendiri. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Abdurrahman, andai kata pada saat itu aku ada peluang, aku juga tidak akan melepaskan kamu, masya Allah. Ya, namun takdir Allah Subhanahu Wa Taala mendahului segala tadbir, ya, sehingga Abdurrahman ini terselamat daripada mata pedang kaum Muslimin dalam peperangan Badar, dan begitulah juga beliau menyertai peperangan Uhud. Bahkan di dalam peperangan Uhud, masya Allah, beliau merupakan ketua angkatan memana yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana dalam peperangan tersebut pembantaian yang telah dilakukan oleh angkatan Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan Abdurrahman terus menerus terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga terhadapnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan ahli keluarganya yang lain, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati beliau di dalam tahun yang ketujuh daripada hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Maka kaum Muslimin telah bebas untuk keluar masuk ke kota Mekah. Pada ketika itu Abdurrahman yang mencari-cari kebenaran, orang yang sepintar beliau, sebijak beliau, daripada keluarga yang baik, terbimbing dan terasuh dengan kebenaran, dididik oleh Abu Bakar As-Siddiq, mustahilnya sampai tak nampak akan kebenaran. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab musabab terbukanya hati Abdurrahman ialah apabila melihat bagaimana kebaikan kaum Muslimin, keindahan akhlak kaum Muslimin, kejujuran anak-anak orang Islam, yang mana ketika mana mereka dipulangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana dalam perjanjian Hudaibiyah mana-mana orang Islam, mana-mana orang Quraisy yang melarikan diri meninggalkan sanak saudaranya tanpa kebenaran orang tuanya, hendaklah dihantar pulang ke kota Mekah. Maka mereka yang dihantar pulang ini terus taat, menjadi suatu perkara yang sangat menakjubkan bagi Abdurrahman, bagaimana orang-orang ini sanggup taat sehingga mereka terpaksa hidup dalam kumpulan yang memusuhi agama mereka, tetapi mereka sungguh sanggup taat kerana ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi sebab musabab terbukanya hati beliau untuk mencari kebenaran demi kebenaran, yang akhirnya permusuhan selama ini yang telah menutup pintu hatinya, menutup telinganya, menutup segala mindanya, sehingga tidak langsung melihat kepada bukti-bukti al-bayyinat yang jelas daripada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula beliau mencari-cari, mula beliau mendengar daripada daripada kaum Muslimin yang berada di kota Mekah, yang akhirnya terbuka hatinya untuk datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika datangnya Abdurrahman menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah saat dan detik yang sangat mengembirakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ia mencipta sejarah tersendiri dalam kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq apabila berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa ayat tersebut diturunkan buat Sayyidina merakamkan doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kerana tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat Nabi yang dua orang tuanya Islam, dia memeluk Islam, anak-anaknya Islam, bahkan cucu-cucunya Islam, kecuali Abu Bakar As-Siddiq.
Hanya Abu Bakar satu-satunya sahabat yang terkumpul seluruh kebaikan. Ya, ayahnya Osman yang dia lebih dikenali dengan Abu Quhafah memeluk Islam. Ibunya juga memeluk Islam. Begitulah juga anak-anaknya, putra dan putrinya semuanya Islam. Bahkan cucunya juga Atiq yang memeluk Islam. Jadi keseluruhan ya, keluarga Abu Bakar As-Siddiq merupakan keluarga ya, kaum muslimin. Tidak ada seorang pun daripada para sahabat yang lain yang dapat menandingi ya, kemuliaan tersebut. Sehingga Abu Bakar berdoa, ya Allah, ya kurniakanlah kepadaku ya, untuk aku mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku ya. Ya, dan kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tuaku, dan agar aku terus dapat beramal dengan amal soleh. Itu merupakan doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi bagaimana kisah ya Abdul Rahman sesudah beliau memeluk Islam. InsyaAllah pastinya kita nak dengarkan lagi kisah hidup Abdul Rahman bin Abu Bakar ini. Pastinya ada lagi sambungannya kejap lagi. Rakan-rakan sekalian, jangan ke mana-mana. Kita dah seketika, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda, alhamdulillah kita kembali waktu ini untuk kita dengarkan kembali sambungan kisah hidup Abdul Rahman bin Abu Bakar. Silakan Ustaz. Hababuna fillah. Abdul Rahman bin Abi Bakar merupakan pahlawan Quraisy yang terbilang ya, ketegasan dan kesungguhannya ketika mana berperang ya, sangat hebat dan dahsyat sekali dalam peperangan Uhud, ketika mana ya, sebagaimana dalam peperangan-peperangan ya, yang berlangsung kepada orang-orang Quraisy ya, di zaman itu peperangan akan dimulakan dengan pertempuran satu lawan satu. Maka ketika mana orang-orang Quraisy tampil dalam peperangan Uhud ya, tampillah Abdul Rahman mencabar Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, ini sebelumnya, sebelum Islamnya beliau. Maka Abu Bakar juga menyahutnya, menyahut akan panggilan Abdul Rahman tersebut ya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan Abu Bakar ya, untuk bertarung dengan anaknya sendiri ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami sangat-sangat memerlukan ya, nasihat orang yang berpengalaman, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Selepas beliau memeluk Islam, Abdul Rahman menyesali tiap-tiap kesalahan dan juga setiap permusuhannya terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Beliau bagaikan orang yang sangat-sangat menginsafi akan kesalahannya yang lalu, dan sehingga kan beliau ingin menebus tiap-tiap keburukan yang pernah dilakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Beliau juga ingin menebus tiap-tiap kesalahannya terhadap Allah dan Rasul, sehingga beliau merupakan seorang yang sangat tekun dalam ibadah, dikenali sebagai seorang ya, pembaca Al-Quran, seorang yang ya, yang sangat larut dalam ibadahnya ya, di malam hari, dan beliau juga merupakan seorang pejuang yang hebat yang menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan ya, selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Selepas beliau memeluk Islam, seluruh peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman ikut serta ya, dalam peperangan tersebut. Beliau ingin menebus kesalahan-kesalahannya yang lalu. Beliau ingin membuktikan ya, dan membalas berlipat kali ganda kebaikannya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan perjuangannya. Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ya, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya ya, telah dilantik ya, menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi mi'wan, itu membantu yang sangat baik kepada ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan beliau merupakan pejuang yang hebat yang telah menentang angkatan-angkatan murtad, sama ada mereka yang terdiri daripada golongan yang enggan membayar zakat ataupun kumpulan yang mengikuti Nabi palsu, yaitu Musailamatul Kazzab. Dalam peperangan Yamamah, Abdul Rahman ya, telah bertempur dengan hebat sekali
dan beliau telah mengalahkannya, membunuh Muhakkam Muhakkam Al-Yamamah, yang mana Muhakkam ini merupakan seorang perancang dan pengatur strategi peperangan, ya, mewakili Musailamatul Kadzab. Beliau merupakan ketua angkatan perang Musailamatul Kadzab dan perancang, ya, kumpulan angkatan tentera Musailamatul Kadzab. Maka apabila Abdul Rahman bin Abi Bakar mendapati inilah, ya, perancang dan juga, ya, pengatur, ya, kepada peperangan tersebut, maka, ya, beliau mencari ruang dan peluang, ya, untuk mendekati di Muhakkam Al-Yamamah, yang akhirnya, ya, beliau berjaya melepasi tembok Jannatul Maut, ya, ataupun Hadiqatul Maut, ya, tempat berkubunya Musailamatul Kadzab. Maka pada ketika itu, ya, beliau terus meluru kepada Muhakkam dan berlakulah, ya, pergelutan yang hebat sekali, ya, tetap menetak yang hebat sekali, yang akhirnya beliau berjaya membunuh Muhakkam Al-Yamamah, jenderal angkatan perang, ya, yang mengepalai tentera Musailamatul Kadzab, yang, ya, sebab musabab daripada tindakan itu juga melunturkan semangat juang angkatan, ya, angkatan Musailamatul Kadzab. Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, tidak cukup dengan, ya, dengan satu peperangan. Bahkan, ya, beliau merupakan orang yang dahagakan kebaikan dan ingin terus berbuat baik kepada Islam dan kaum muslimin, ya, sehinggalah beliau menyertai peperangan demi peperangan yang berikutnya dalam penaklukan, ya, kaum muslimin terhadap, ya, Syam, ya. Beliau terlibat bersama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, bersama dengan Amr bin Al-As, ya, beliau merupakan, ya, angkatan perang dan prajurit yang terlibat bersama dengan mereka. Dan beliau terdiri di kalangan, ya, orang yang dikenali sebagai Mubarrizun. Mubarrizun ini maksudnya angkatan perang yang berada di hadapan sekali dan, ya, yang setia dan sanggup menyahut seruan angkatan musuh untuk, ya, untuk pertempuran satu lawan satu. Dikatakan dalam peperangan di Syam, 5 kali, ya, pertempuran satu lawan satu telah disertai oleh Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau, ya, setiap kali pertempuran itu berjaya menumpaskan dan mengalahkan musuhnya. Begitulah juga dalam peperangan di Yarmouk, ketika mana angkatan Rom, ya, telah menempatkan angkatan mereka yang sangat besar, dan Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq ini, ya, apabila orang Rom, ya, 5 orang mencabar, ya, satu lawan satu, ya, kepada angkatan kaum muslimin, tetapi Masya Allah beliau tampil hanya sendirian, ya, 1 lawan 5, Masya Allah, ya. Dan bagaimana beliau berjaya mengalahkan 5 orang angkatan Rom, ya, dalam pertempuran tersebut, inilah yang menyemarakkan lagi semangat juang angkatan muslimin, walaupun mereka sedikit, tetapi mereka, ya, diketuai oleh orang-orang hebat, dibarisi oleh manusia yang hebat. Maka dengan sebab itulah, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, pernah mengatakan bahawa yang diutuskan kepada Amr bin Al-As itu ialah, ya, pejuang-pejuang yang salah seorang daripada mereka bukan hanya sekadar dapat mengalahkannya 10 orang, tetapi seorang boleh mengalahkan 100, Masya Allah, ya. Jadi Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah tergolong di kalangan kumpulan tersebut. Kehidupan, ya, Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq, ya, selepas daripada peperangan demi peperangan, ya, beliau kembali ke kota Madinah, hidup dengan aman dan tenang, ya, dan terkenal sebagai seorang yang zuhud dalam kehidupan. Dan beliau juga merupakan seorang yang banyak, ya, menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Sehinggalah, ya, anak-anak, ya, para sahabat yang lain, antaranya Abdullah bin Zubair, begitu juga Al-Hasan dan Husain, ya, menjadikan Abdul Rahman bin Abi Bakar ini sebagai, ya, orang yang, ya, dekat dengan mereka untuk mereka dapatkan nasihat dan juga pandangan. Jadi bagaimana kesudahan kehidupan beliau, insyaAllah kita akan sambung selepas ini, insyaAllah. InsyaAllah pastinya kita akan sambung lagi, nak dengarkan kisah hidup Abdul Rahman bin Abu Bakar. Untuk anda rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran IKIM FM ini, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Ustaz, sambungan kisahnya. Abah Munafillah,
Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau di penghujung usianya teruji dengan konflik yang berlaku ketika mana Muawiyah bin Abi Sufyan mengisytiharkan ingin melantik putranya Yazid sebagai khalifah menggantikan Muawiyah. Maka ketika mana Marwan bin Al-Hakam yang merupakan gubernur Madinah pada ketika itu tampil di hadapan orang ramai di kota Madinah menyatakan bahawa Muawiyah akan melantik Yazid sebagai khalifah selepas kematian Muawiyah, dan ia merupakan satu sunnah yang telah diasaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar. Maka pada ketika itu dalam keadaan seluruh kaum muslimin yang lain terdiam kaku, walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, mereka tidak berani untuk menyatakan ketidakpuasan hati di kalangan mereka. Maka pada ketika itu orang pertama yang tampil dan menyatakan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut ialah Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ini bukan sunnah daripada Abu Bakar As-Siddiq ataupun sunnah Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana Muawiyah ataupun Marwan bin Hakam ini mendakwa bahawa ia adalah sunnah daripada Abu Bakar, kerana Abu Bakar sebelum wafat telah menamakan Umar sebagai khalifah. Dan begitulah juga Umar sebelum wafat telah melantik satu kumpulan syura untuk memilih siapakah khalifah yang layak daripada nama-nama yang telah disenaraikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Abdul Rahman bin Abi Bakar mengatakan beliau tidak bersetuju dengan dakwaan tersebut, kerana kata beliau Abu Bakar tidak pernah pun melantik anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi maksudnya Muawiyah telah mengasaskan monarki yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan juga tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah, kata Abdul Rahman, merupakan apa yang diwarisi daripada orang-orang Rom dan Parsi. Itu kata beliau. Jadi pada ketika itu timbullah konflik sehinggalah Marwan memerintahkan supaya Abdul Rahman ini ditangkap. Namun Abdul Rahman pada ketika itu berselindung di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disegani dan dihormati. Maka angkatan yang ingin menangkap beliau itu tidak masuk ke rumah Sayyidah Aisyah kerana memuliakan Sayyidah Aisyah. Berikutnya apabila beliau ada peluang untuk beliau keluar daripada kota Madinah, beliau telah keluar daripada kota Madinah dengan hasrat untuk kembali ke kota Mekah dan tinggal di Mekah. Setibanya beliau di Mekah, beliau jatuh sakit dan Masya Allah beliau meninggal dunia. Dalam hal keadaan ini beliau merupakan seorang pejuang. Yang dikenali hidupnya sebelum Islam sebagai seorang pejuang, selepas Islam sebagai seorang pejuang, dan meninggal pun sebagai seorang pejuang keadilan dan kebenaran. Sehinggalah beliau dikebumikan di perkuburan Ma'la, salah satu daripada perkuburan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Kita dalam Islam kita ada tiga kubur yang sangat-sangat dimuliakan. Yang pertama perkuburan Baqi', yang dikebumikan di sana 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Yang keduanya ialah perkuburan Ma'la di Mekah, dan yang ketiganya ialah perkuburan Syubaikah. Tak ramai orang kita yang tahu perkuburan Syubaikah. Jadi pada saudara-saudara kita yang tahu, bawalah sanak saudara ketika mana kita melaksanakan ibadah umrah, tanya-tanyakanlah kepada para mutawif, kepada orang-orang Mekah, di manakah perkuburan Syubaikah. Ia merupakan salah satu daripada yang dikatakan jannat, yang dikatakan syurga dunia kepada orang yang meninggal dunia. Jadi di sanalah dikebumikan Sumayyah dan keluarganya, keluarga Ammar bin Yasir, dikebumikan di perkuburan
kuburan Syubaikah. Jadi itulah serba sedikitnya kisah berkenaan dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar pengajaran daripada kisahnya, kehidupan beliau, dan mudah-mudahan kita juga menjadi kumpulan yang sentiasa sukakan kebenaran dan inginkan kebenaran, dan ya Allah berikan kepada kita istiqamah dalam kebenaran. Berapa ramai di kalangannya orang yang berubah, sebab macam mana berubahnya Abdul Rahman bin Abi Bakar daripada asalnya seorang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, berubah kepada jalan kebenaran. Tapi kadang-kadang kita tengok yang berubah di zaman ini hanya seketika, tiba-tiba kembali kepada cara hidup dan juga kepada posisi kejahilan semula. Jadi itu amat menyedihkan. Jadi sama-samalah kita doa, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita istiqamah dalam amal, istiqamah dalam niat, istiqamah juga dalam sukakan kebenaran dan perubahan. InsyaAllah. Pastinya penting ya Ustaz, istiqamah itu betapa pentingnya ketekunan kita, apatah lagi dalam pelaksanaan amal ibadah kita setiap hari, perlu ada tekun itu. Dan tadi kita ikuti dengan kisah hidup Abdul Rahman Abu Bakar ni, yang juga mempunyai semangat juang yang sangat tinggi ya Ustaz. Pastinya kalau kita hari ini apa yang dilalui oleh baginda Abdul Rahman Abu Bakar ni, rasanya orang kata cekal hati dia kan, nak melawan 5 orang musuh dengan seorang dia saja kan. Tetapi semangat juang itu sebenarnya apabila kita terjemahkan pada zaman ketika ini Ustaz, bagaimana kita hari ini nak melawan tumahan-tumahan yang berlaku terhadap agama Islam, ada yang memburuk-burukkan agama Islam. Bagaimana kita ni sebagai masyarakat biasa yang mempunyai akidah yang kuat untuk terus kita memperbetulkan kembali tentang apa yang diperkatakan tentang Islam. Ahbabuna fillah, salah satu daripada serangan-serangan musuh Islam kepada umat Islam ialah membutakan umat Islam daripada sejarah asal umat Islam. Jadi apabila suatu kaum itu dibutakan daripada sejarahnya, maka mudahlah mereka itu ditipu. Kita lihat bagaimana kita dituduh sebagai teroris, kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan dahsyat. Sedangkan kita hanyalah sepertiga daripada penduduk saja. Bukannya dalam, kita hanya 2 bilion saja di kalangan umat Islam. Sedangkan baki daripada adanya bukan umat Islam. Bagaimana dituduh kita teroris? Kalau lah kita teroris, dah mati ramai dah orang. Siapakah yang membunuh 6,000 lebih orang-orang Yahudi? Berpuluh ribu orang Yahudi yang dibunuh. Itu bukan orang Islam yang bunuh. Ketika mana Islam menguasai Palestin dan juga Baitul Maqdis, bagaimana amannya? Tiga agama boleh hidup di satu tempat, Masya Allah. Jadi kita lihat, sebab itulah pentingnya umat Islam pada hari ini, kalau kita diserang dari segi tuduhan-tuduhan itu, tak dapat tidak orang Islam kena banyak tahu tentang sejarah asal umat ini. Sejarah asalnya kita bagaimana. Yang kedua, bagaimana kita sendiri kena jadi umat yang tekun dengan ilmu. Sebab dengan ilmu pengetahuan inilah mengeluarkan kita daripada kancah kekeliruan. Tak berpada dengan hanya kita katakan berguru dengan Google aja. Kita kena cari berguru macam mana guru-guru kita dulu, menghadap para guru mereka, bertalaqi, kerana semua itu ada keberkatannya. Keberkatan itulah yang hilang daripada umat ini. Maklumat dah banyak, tapi berkat hidup hilang. Ilmu dah tahu, tapi istiqamah dalam amal tak ada. Kenapa? Sebab apa? Kadang-kadang kerana tidak ada pada keberkatan padanya. Maka bila tidak ada berkat, tak terbimbing dengan kehidupan dengan bimbingan akhlak suluk yang sebenar, maka pada ketika itu nilai ketinggian yang dikatakan Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, tidak dapat nak diterjemahkan dalam kehidupan ummah pada hari ini. Jadi kalau para sahabat dulu, mereka tidak perlu bina masjid besar-besar, mereka tidak perlu buat kita katakan himpunan ijtimak dan sebagainya besar-besar, tetapi Masya Allah, di mana sahaja mereka berada, syiar agama
agama tu dah tertegak. Ha, ya, kadang-kadang ummah pada hari ini kadang-kadang tengok nampak macam Islam, tapi orang bertanya pula, betul ke tu orang Islam? Ha, ya, orang bertanya pula, ha, ya, betul ke tu? Ha, ya. Sebab apa? Syiar Islam tidak ada pada dirinya. Syiar hanya ada pada bangunan dan sebagainya. Kalau kita nak mendakwa kepada orang-orang bukan Islam, ya, kepada orang-orang lain, mengatakan agama kita benar, ya, kefahaman mereka sama seperti Abdul Rahman bin Abu Bakar sebelum Islam. Dia merasakan kefahaman dia benar. Dia merasakan agama dia benar. Ha, ya. Tapi apakah yang telah menyebabkan Abdul Rahman berubah, ha, ya, kepada Islam? Sebab, ya, dia kagum melihat ketekunan orang Islam. Dia kagum melihat kebaikan orang Islam. Dia kagum melihat ketaatan mereka. Ya, sesudah mereka berjaya berhijrah ke kota Madinah, berdampingan dekat dengan Rasul mereka, tetapi kerana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup balik tinggal bersama ahli keluarga yang memusuhi mereka sendiri, tetapi masya-Allah mereka jaga tertib mereka, mereka jaga akhlak mereka, mereka jaga muamalah mereka, mereka jaga amal ibadah mereka. Maka pada ketika itu, ya, ia menjadi sebab musabab hidayah kepada orang lain. Kita tak dapat tidak, hari ini kita kena kembali dengan cara hidup Islam yang sebenar, ya, dengan akhlak Islam yang sebenar. InsyaAllah ia menjadi sebab musabab, nanti akan jadi sebab hidayah kepada orang lain. Ha, ya, jadi perjuangan, ya, kita tak sama seperti mereka dahulu dengan bawa pedang dan sebagainya. Kita hari ini ialah kita kena, ya, zahirkan syiar Islam itu pada diri kita masing-masing, bukan hanya pada bangunan, bukan hanya pada logo, bukan hanya, ya, pada lambang dan sebagainya, ha, pada nama, tapi kena zahirkan Islam itu, dibuktikan dalam amal. Itulah yang telah merubah kehidupan, ya, Abdul Rahman bin Abu Bakar. Dan kita mengharapkan kita menjadi sebab musabab terbukanya pintu hati, ya, mereka yang belum Islam kepada Islam, dengan sebabnya istiqamah kita dalam amal dan kebaktian Islam. Wallahualam. Baik, itu dia kisah hidup insan hebat yang bernama Abdul Rahman Abu Bakar. Ustaz, kita dah di penghujung rancangan ini. Mungkin hujung ini kita tutup dengan pimpinan doa tadi, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu, ya Allah, bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal, nikmat takwa, nikmat taat. Dan ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, tambahkanlah lagi nikmat-nikmat tersebut kepada kami, dan kekalkanlah nikmat-nikmat itu kepada kami sehinggalah kami kembali kepadamu, ya Allah, dalam hal keadaan engkau meridai kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu, ya Allah, niat-niat yang baik, amal-amal yang baik, istiqamah dengan niat dan amal yang baik dalam kehidupan kami. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, istiqamah dalam amal. Anugerahkanlah kepada kami saudara-saudara kami, tidak kira di mana mereka berada, istiqamah dalam iman, amal, takwa, taat, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami pohonkan kepadamu pada saat dan detik waktu ini, ya Allah, jadikanlah, ya, kami semua tergolong di kalangan mereka yang diampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Hanya engkau mengetahui, ya Allah, rahsia-rahsia yang telah kami sembunyikan daripada orang lain. Amin. Hanya engkau yang mengetahui, ya Allah, betapa banyaknya kebimbangan-kebimbangan di hati kami. Ya Allah, engkau telah memerintahkan kami melakukan amal, dan banyak daripada amal kami yang kadang-kadang tertinggal. Ya Allah, engkau menegah kami daripada melakukan kejahatan dan keburukan, dan kadang-kadang kami terlanggar juga, ya Allah, akan arahan dan tegahanmu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dari itu, ya Allah, hanya engkau yang mengetahui berapa banyak dosa kami, kesilapan kami, kealpaan kami, kelalaian kami, dan kesalahan kami. Ampunlah dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa anak istri kami, dosa sahabat-sahabat dan teman-teman kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah, ya Allah, kesihatan, keafiatan, kesembuhan kepada semua yang mengaminkan doa ini. Berikanlah penjagaan dan pelindungan kepada semua yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Amin. Dan golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang akan kembali kepadamu dalam hal keadaan kami diridai olehmu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jangan ada seorang pun daripada kami yang dicampakkan ke dalam neraka. Ya Allah, jangan ada seorang pun daripada kami yang dicampakkan ke dalam neraka. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, leburkanlah dosa-dosa kami dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dorongkanlah kami ke arah kebaikan, dan, ya, dekatkanlah hati kami kepada orang-orang yang baik,
yang sukakan ketaatan dan kebaikan. Jauhilah kami ya Allah daripada kancah-kancah dosa yang menjerumuskan kami ke neraka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah ucapan selawat dan salam penuh kerinduan daripada diri-diri kami yang penuh dengan dosa dan rasa malu dan terhina ini ya Allah. Ya, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridailah kami dan jadikanlah Nabi Muhammad meridai kami. Ya Allah, Engkau berikanlah penganugerahan dan kurniaan yang terbaik kepada semua yang mengaminkan doa ini dan menjayakan program kami ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami, berikanlah kejayaan dunia dan akhirat buat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hazri Hashim Albin Dani di atas perkongsian kita pada petang ini menerusi rancangan Hai Tu Sahabah, dengan tajuk kita pada petang ini mengisahkan tentang kisah hidup Abdul Rahman bin Abu Bakar. InsyaAllah Ustaz, semoga kita dapat jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.